selamat hari Jumat sore. Selamat hari Jumat sore. Kali ini aku diundang sama salah satu YouTuber juga yang kondang, Mbak Nikmatu Rosida. Banyak yang nanya, Tante di Kanada ya? Tante di kenal gak sama Nikmatu Rosida? Kenal dong, ini buktinya sekarang aku diundang ke rumahnya. Kayaknya mau merasakan masakannya beliau. Ya, ikutin aja ya. Katanya sih ada Om Panda juga, tapi kayaknya belum pada datang. Kan dia dibilangin jam 5 guys, dan ini sekarang udah 5.02. It's okay lah ya, gue duluan aja ya, masuk aja ya, oke? Okay? Kasih di depan. Matiin dulu. Terus kita bawa tas. Kayaknya tas gue tinggalin aja deh. Secara gue kan gak mungkin bawa tas segede gini kan. Kita tinggalin aja kali ya. Apa bawa? Ribet ah. Bawa-bawa, tinggalin aja. Kita sini sih lumayan aman ya, gengs. Lokasinya. Jadi aku mau bawa HP doang sama ini sama kuncai. Ini lokasi rumahnya, guys. Aku banyak yang nanya loh, Tante dia di Kanada, iya. Kenal sama Nikmatu? Terus aku bilang, yes! Yes, I did! Yeah! Well, we should do that. There's still many people selling here. We should sell tempeh. Yes! No, oh, run like peanuts. Tempeh is a lot of work. Yeah. We're trying to make krupa. Halo, yeah. Tante, apa kabar? Ini. Sini Tante, aku tunjukin. Aku masakin buat Tante, tau gak apa? Oh wow. Oh gila, ih banyak banget sih Mbak makanannya, Mbak. Hah? Banyak banget makanannya. Aku bikinin pempek. Ah, pokoknya nanti kalau gak habis bungkus, udah aku bungkusan. Ore. Ih gila, ih. Ada pempek ternyata. Sini. Ini ada apa aja ini di sini? Ini ada Kaleo. Oh my god, Mbak, ada ini kalio, pesta, ta. Ini barusan aku masak. Ini cabai hijau, tapi cabainya jadi bubur. Oh. Aku belum kenal cabai sini. Oh, pakai ini apa sih? Siapa ya? Si Vera tuh bilang pakai cabai apa gitu. Terus ini rawon. Beli di farmers market loh, Mbak. Cabainya. Beli di farmers market. Pokoknya ini padahal gimana udah rawon, aku. Bu, udah lama nggak makan rawon. Ini rawon asli ya, pakai pakai keluar asli, bukan instan. Oh my god. Oh. Oh yes. Yes, ini temennya ini. Enggak tahu ada sambal pecelnya juga. Mbak, banyak amat sih, Mbak. Ini pesta. Enggak pesta. Who's kalian masak? Whose birthday? What celebration? No. Kan kita invite like, panda daripada masa so many food. Lucky, aren't you lucky? This yeah, one, like this one non is nastar, but it's look not beautiful because soalnya aku non-ending food, my goodness. Oh, yes. Oh, itunya beda banget. Thank you. Ih, gak apa-apa lah, putra lah, ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Yep. Oh, nah, ini lontong gengs, bestie. Hah? Ini lontongs namanya. Siapa bilang lontong. Di Kanada nggak ada lontong? Pakai cetakan. Pakai daun ini tadi. Iya, ini daunnya. Hebat. Daun ganja. Daun ganja nggak tuh? Legal loh di sini. Tapi aku nggak mau nyobain. Ada yang bilang gini, ayo dong, Tante Den nyobain. Nggak, lu aja sama keluarga lu. Gue bilang, gue mah enggak. Ini nyobain nanti jadi ketagihan. Ember, ini dikit-dikit gitu. Aku sudah di dalam guys, di dapurnya. Yang paling ngetop. Dapurnya Tante Mbak Nikmatul tuh. Oh, goreng ini nih pempek guys. Tuh. Iya, pempek. Pempeknya aku potong-potong aja sekalian. Iya, biar enak makannya. kita mau goreng terus nanti ini mau dibakar di belakang. Bos bisa megang wajan dari kompor lo gengs, dari sini diangkat. Katanya panas nggak Mbak? Ya panas sih katanya, debus. Tenang.
ada bacaannya, ada jampi-jampi. Hey. Is that raw one? No. This is the green chili. Yeah, green chili. This is probably spicier. I like this stuff. Oh yeah. It's okay. So you eat the skin. This is salad. This is sambal. You don't eat sambal, okay? Okay. This sambal you don't eat that. No. Which this one? This one. Yeah. This one you can. Which one? This. But we need this. Yeah. Nih kita makan ya, ada tempe, ada pecel, ada ayam, ada pempek. Lihat tuh, cuacanya lagi bagus, makanannya enak. Thank you Mbak Nik. Tuh tadi bikin cukonya mantep. Ini campuran ya guys, ada makanan bule, ada makanan Indo. Tuh kalau ini edisi makanan Indonesia. Nah ini ada salad makanan bule. Si Maniki juga bikin burger guys tuh. Nih lagi mau bikin burger guys. Jadi dipanasin dulu. Masukin barbecue-nya. Mau di smoke. Ya guys, togenya dibuat sendiri sama Mbak Nik tuh. Di apa? Sama dia dibikin sendiri tuh, baru ada keyupuk. Jadi ini tempat rawon, aku mau ambil keyupuk tuh. Keyupuk kan tuh. Hai, sekarang kita mau coba rawon. Rawon pakai toge guys. Ya kan guys? Oh. Yang tamrin. Tamrin itu. Iya. Pemerintah punya atau PBB? United Nation ya. Yuk, waktu itu udah ya bisa. Okay, do it again. Kemesraan ini. Ih, so sweet sekali. Udah. Jaga mulutmu. Udah matching. Ini testing dulu kelapanya rasanya gimana gitu. Enak kok. Oh my god. This is like a little bit. Oke. Jadi lihat nih apa ini? Gue sandaran. Buat pemirsa, ya kan, yang merindukan kita dua lagi. Akhirnya kita berada di sini. Mbak Nik, yang gitu, ini, gitu. Yang nanya-nanya katanya kok nggak pernah berdua. Apa itu Mbak? Berdua. Oh, waktu dan tempat tidak memungkinkan, ya kan. Kok bagus sih warnanya? Jackfruit buat yang nggak tahu itu nangka. The shredded bubu. Nata de coco. And this is nata de coco. Ini sa coconut gel. The jelly like from the coconut too. They make it. Apa coconut? Bukan coconut. Ketawa aja. Abi dia ngomong kakak. Ini aja ya sama ini ya. Oh ini apa nih? Oh ini mutiara dari selatan. My tapioca's white. Oke, ini pakai ini ya. Iya. Nah, ini pakai air kelapa. Pakai santan ya? Jangan dulu, belakangan. Santannya pisah aja, Mbak. Aja, Mbak. Opsional aja. Opsional. Iya. Ini semua. Oh, iya. Dibikin pakai dikit loh. Enggak, ini sebenarnya biasanya coconut itu dipisahin, Mbak. Jadi orang kalau mau pakai ditaruh di atasnya. Tapi kalau enggak sirup. Yo. Kasih sirup marjan. Iya, sirup marjan.
iklannya pakai sirup marjan. Ini sirup marjannya dari mesin, guys. Akan keluar sirup marjan. Enggak ya? Enggak, marjannya dari. Begini, pakai sirup marjan ya. Oke. Sini gua pikir sirup marjan keluar dari sini ya. Keren banget. Keren banget. Warnanya Indomie langsung, Jun. Apa? Why guys lah. Kenapa? Daniel, you looks like the Jason Teja Rukmana, one of the anchor Indonesian TV anchor. Oh, I mean, nanti kalau mau tambah bisa tambah sendiri, Mbak. Right. Assalamualaikum everyone. Welcome to Channel 7 News for Jakarta. My name is Daniel, and today I'll be talking about the weather for Indonesia. So as you can see, Sumatra very panas. Because the sun. Good job. Enak kok. Nah udah. Tambahin. Nah, cus. Nah. Nah. Canadian. Yeah, I know what that is. This is Indonesian drink. Yes. Nah, ini adalah. This one is the key ingredient. The king. This is the key ingredient. Coco. Sirup coconut. Yeah, ini dia. Enggak di endorse kan? No, it's not legal. It's good. Like simple it's good. Syrup. Oh, okay. Something like that. Yeah. Yeah. Minal aidin wal faizin. Kayak lebaran. Jadi buat para pemirsa seluruh luar negeri atau dimanapun berada, kami jangan ini di sini mewakilkan para subscribernya Mbak Nek untuk mencobakan es telernya. Jangan sirik ya. Enak banget. Eh campur. Kan mantap. How's the tiramisu? Oh, tiramisu all gone. Nope. Huh? That's for you. That's for you. sorry, we finish it. Oh, which is good. Which is good. Okay. That's it. Okay. Hore. Ya, atas nama kalau aku Kelurahan Terwilegar Selatan mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Ya, kelurahan ini kelurahan Capel ini kan enggak di Capel. Juga mengucapkan halo, apa, terima kasih. Alar ya, alar. Ya, terima kasih atas kedatangan. Kita orjet. Orjet iya benar. Ya kan? Mengucapkan terima kasih. Ini kan kelurahan-kelurahan ini ya. Ya enggak sih, Bo? Kelurahan-kelurahan. Ini yang Somerset. Iya, Somerset. Guys, nih ya, gua dapat ini nih. Look. Ini buat dia ya. Ya, ini buat suaminya. Ini cukonya buat tampan. Ya kan? Gila lo. Dia mau mana-mana masak. Aku speechless lo guys. Ini saya ada bawa barang-barang titipan teman saya. Guys, sudah selesai acaranya di tempatnya Mbak Nikmatul. Seneng banget. Makanannya berlimpah ruah, udah kayak ada pesta prasmanan. Dan aku bawa bungkusan banyak banget. Thank you banget Mbak Nik dan suami dan keluarga yang sudah... Apa ya ini acaranya ya? Host warming apa kayak gimana ya? Aku jadi gak enak. Aku pikir yang cuman yang kayak biasa-biasa aja. Ternyata... Always have fun. Jadi buat kalian-kalian ya yang kemarin bilang masa sih Tante Debs emang Tante Debs kenal sama Mbak Nik? Kenal, tahu, pernah ke rumahnya, oke? Hari sudah semakin senja tuh kayak kalian lihat ya, aku harus pulang bestie, bye-bye.